Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Indra Wijaya. Video kali ini saya ingin mereview produk dari Stareso dengan tipe produk SP300 atau lebih dikenal dengan Stareso Mirex. Apa saja? Mari kita lihat produknya. Seperti ini kemasannya. Nah, mari kita lihat dalam produknya seperti apa. Nah, di dalamnya ada manual book. Di dalamnya terdapat cara-cara kegunaan ataupun cara membersihkannya. Kalian bisa baca semuanya di sini. Lalu ini dia bentuknya. Nah, di dalamnya sebenarnya nggak ada lagi. Oke. Di sini kita juga mendapatkan sendok. Kalau untuk tamping juga. Nah, bentuknya seperti ini. Dia memiliki kaki yang bisa dilipat. Nah, bentuknya seperti ini. Seperti roket bentuknya. Oh ya, untuk cara membukanya ini tidak bisa langsung dibuka begitu aja, karena di sini ada klipnya yang bisa dibuka tutup. Nah, tinggal didorong ke bawah, lalu dibuka. Nah, seperti ini caranya. Nah, ini dia. Ini dia cupnya. Nah, untuk kepalanya seperti ini. Ini ada kepalanya, ada dua saluran. Nah, ini untuk filter cupnya. Kapasitas untuk filter cupnya ini 18 gram sampai 20 gram. Nah, di sini kalian bisa membuat espresso lebih banyak dari manual espresso, alat manual espresso lainnya. Lalu ini mari kita lihat lagi ya. Ini pompanya. Nah, ini water chambernya. Untuk kapasitas water chambernya maksimal 180 ml. Bisa untuk double shot kopi. Ini shower screen-nya. Seperti ini. Nah, supaya bisa lihat lebih dekat. Nah, seperti ini. Nah, untuk hasil kopinya seperti gimana? Ayo kita coba. Ini saya telah menyiapkan bubuk kopi dengan tipe kehalusan fine sebesar 18 gram. Ayo kita mulai. Cukup light tamping aja, tidak perlu terlalu ngepres.
pastikan semuanya tertutup rapat ya. Untuk air panasnya cukup sampai 95 derajat saja, tidak perlu terlalu panas. Mari kita tempe. Nah, biasanya kalau sudah keluar kopinya sedikit, saya biarkan dulu selama 5 detik untuk supaya bisa ekstraksi lebih maksimal. Setelah 5 detik, barusan kita lanjut pompa lagi. Sudah lihat kan hasilnya, kremanya begitu tebal. Bisa Anda lihat. Sangat tebal sekali kremanya. Nah teman-teman, sudah lihat hasilnya bukan? Inilah hasil espresso dari Stareso Mirage. Nantikan review video berikutnya. Jangan lupa subscribe akun channel YouTube saya ya. Sampai jumpa dan terima kasih.